jadi kamu break. Jadi itu sehat, betul. Sehat. Lah mengkoy jadi terus sehat lagi. Nah kan gitu berbalik antara minggu minggu koy netral pun begitu pun minggu luka gitu makin cak masuk bawah sakit kering tak sakit terobati. Motor tapi ya mungkin beberapa sekali para tetap itu bapakku itu merasa sangat banyak banget di terus cara aturan memang tentang aku yang banyak tapi kita melihat terakhir itu langsung desa aturan tadi tidak tahu di desa mungkin tidak pernah saya tidak mengetahui apa tidak tahu dari saya kemudian saya sendiri kelas 6 jadi ya bukan ya mungkin ada hubungan dari keluarga Bipin kalau ingin koordinasi konsultasi dengan kami tapi ada buka ya, supaya ada solusinya supaya paling tidak kami bisa meningkatkan beban yang menjadi kalau bisa yang ada di desa Bipin ya. Kemudian ada psikologi siswa yang enggak dilibatkan sama sekali, tidak ada yang namanya pertemuan antara pihak pemerintah, pihak kecamatan dengan warga, dengan wali murid itu tidak ada pertemuan. Jadi tidak, harusnya kan pemerintah turun langsung gitu loh ke desa seperti itu, harusnya seperti itu. Berarti sementara ini dari teman-teman yang datang dari sini ke sini masih merasa kecewa ya? Masih merasa kecewa. Terus rencana ke depan apa? Rencana ke depannya mungkin kita tetap akan melanjutkan ke tingkat yang lebih atas. Semata-mata untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Dalam arti masjid Bipin itu sejumlah siswa 60 secara regulasi itu sudah tidak akan nantinya kalau 60 kurang dari 60 tidak akan menerima dana pos lagi. Kan dalam hal ini nanti yang terdampak adalah sarana-prasarana maupun dana yang biasanya diberikan melalui pos kemudian terhenti. Jadi kemudian tarik itu. Jadi kalau terhenti kan yang rugi siswa juga ya Pak ya? Siswa juga, otomatis siswa dan orang tua siswa akan rugi. Juga jarak dari SD Pipir dengan Renggong itu tidak ada 1 km dan SD Kaliarjo juga tidak ada 1 km. Saya mengukur langsung itu. Jadi tidak masalah bahwasanya anak-anak itu kan sebelah di Kaliarjo atau Renggong walaupun sebenarnya penggabungannya ke Pacekelan. Tidak apa-apa, itu dalam ke Pacekelan dalam arti dikembalikan ke orang tua siswa mau disekolahkan di sekitar atau menurut orang tua siswa yang diinginkan. Masyarakat masih kecewa.